Kepala Kesbangpol Pemprov Jabar, Iyep Hidayat sebut Panji Gumilang direncanakan hadir ke Gedung Sate. Pimpinan Ponpes Al-Zaitun berencana datang pada Jumat, 23 Juni 2023, siang nanti. Kedatangan pimpinan Ponpes Al-Zaitun itu untuk penuhi undangan tim investigasi buatan Ridwan Kamil. Tim investigasi itu terdiri dari MUI Jabar, Kemenag, Ormas Islam, Kiai, Polisi, TNI hingga Kejaksaan. Mereka akan mengumpulkan data dan fakta dari Pondok Pesantren Al-Zaitun. Ya, sudah akan hadir, ujar Iyep Hidayat saat dihubungi melalui pesan WhatsApp, Jumat, 23 Juni 2023. Pertemuan pimpinan Ponpes Al-Zaitun Panji Gumilang dan tim investigasi akan berlangsung siang. Berdasarkan informasi, Panji bakal menunaikan ibadah salat Jumat terlebih dahulu di Indramayu. Baru kemudian ia akan berangkat ke kota Bandung. Siang ini, pertemuannya, ucapnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!